السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا وإياهم من عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القران الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. حاضرين جماعة صلاة جمعة يندم الله سبحانه وتعالى. ungkapan rasa syukur Alhamdulillah Marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih melimpah ruahkan begitu banyak nikmatnya buat kita Yaitu nikmat iman dan islam Sehat wal afiat Nikmat panjang umur dan banyak lagi nikmat yang lainnya serta nikmat yang sangat luar biasa. Sampai siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tentunya kita mempunyai harapan mudah-mudahan semua amaliah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kerjakan Semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rangkaian ibadah salat Jumat pada siang hari ini yang akan kita kerjakan juga bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam Semoga senantiasa tercurah kepada hari baan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya umatnya pun akan kembali salawat tersebut kepada diri kita. Dengan harapan kita semuanya kelak di yaumil mizan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan juga semuanya kita serta keluarga kita bisa dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema khutbah Jumat kali ini, khatib mencoba untuk kita membuat renungan diri kita masing-masing, yaitu siapakah teman kita di alam barzah nanti? Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di Jumat awal bulan Rabiul Akhir, tepatnya tanggal 5 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah. Ini berarti bulan Rabiul Awal yang sangat agung karena di dalamnya terdapat tanggal kelahiran dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sampai di bulan Rabiul Akhir ini di mana tempat masih bergema syiar acara peringatan maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain adalah sebagai wujud dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa cinta dan gembiranya akan kelahiran dari junjungan alam kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab beliaulah Yang telah menanamkan keimanan di dalam diri kita masing-masing, dan adanya agama Islam karena adanya baginda kita, Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu marilah sama-sama kita pertahankan keimanan dan keislaman kita. Sampai titik darah penghabisan, kita pertahankan keimanan dan keislaman kita sampai hembusan nafas kita yang terakhir, sampai ruh berpisah dari jasad kita. Kita tetap jalankan iman dan Islam, karena iman dan Islam inilah yang akan membawa kebahagiaan kita. mulai daripada alam barzah sampai di alam akhirat nanti hadirin sidang jumat rahimakumullah kita dalam kehidupan ini banyak teman yang kita dapatkan selama kita berada di alam dunia yang fana ini di sekeliling kita sesama manusia di lingkungan masyarakat baik di keluarga kita juga di mana kita tinggal banyak teman yang kita dapatkan selama kita di dalam dunia ini sedangkan kehidupan di alam dunia tidaklah lama berapa lama kita akan menikmati kehidupan alam dunia ini tidak akan lama dan teman-teman tersebut, yang mungkin bisa disebut cinta kepada kita, itu hanyalah sementara hanya dalam kehidupan kita. Sedangkan teman yang hakiki, teman yang kekal abadi, yang akan menemani kita secara setia, tidak lain adalah hanya satu-satunya yaitu amal perbuatan yang kita laksanakan selama kita hidup di alam dunia ini. Baikkah perbuatan kita? Baikkah amal ibadah kita? Burukkah perbuatan kita? Makanya kita sangat dianjurkan untuk selalu meningkatkan kadar kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah yang akan memotivasi kita untuk senantiasa memperbanyak amalia-amalia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal ibadah ini bisa kita jadikan nantinya sebagai teman yang hakiki kita. di alam akhirat nanti. Dan kesetiaan inilah yang kita harapkan yang bisa kita bawa sampai kita nanti akhir daripada kehidupan kita memasuki alam barzah. Teman-teman, selama kita hidup di dunia, tidak ada satupun yang akan Bersedia untuk menemani kita nanti, di saat kita akan masuk ke alam barzah. Tidak ada satupun, dan hanya satu-satunya, yaitu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila baik perbuatan kita, maka kebaikan yang akan kita dapatkan di alam barzah, dan sebaliknya bila buruk perbuatan manusia maka burukah buruklah perbuatan itu yang menjadi teman di alam barzah in khairun fa khairun wa in sharrun fa sharrun. oleh karena itu buat renungan kita marilah kita selama hidup di dunia ini kita selalu berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang berhubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang berhubungan kepada sesama manusia. Karena tujuan akhir kita adalah nanti di akhirat hanya dua tempat yaitu surga atau tempat yang kedua yaitu neraka dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana surga dan neraka itu yang kita alami selama di dunia ini dan umumnya dialami oleh umat manusia khususnya yang beragama Islam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Huffatul jannah bil makari wa huffatul nar bis syahawat. Bahwa kita harus ingat surga itu yang kita alami selama di dunia ini di dalamnya selalu diliputi hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa kita sebagai manusia. Banyak hal yang tidak disukai oleh umat manusia khususnya umat Islam padahal itu berhubungan dengan jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kepada Allah masih ada kita yang merasa berat untuk melakukan ibadah hadir di majlis ta'lim masih terasa berat untuk selalu ber menuntut ilmu agama dan juga berbuat kebaikan bersedekah masih ada yang merasa berat padahal itu imbasnya adalah nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya wa hufitannar bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang seluruhnya berhubungan dengan kesenangan syahwat. yaitu melakukan hal-hal kesenangan tidak beribadah terasa nikmat terasa enak bermaksiat bersenang-senang mencari hiburan yang mengandung maksiat berjudi korupsi dan lain sebagainya perbuatan yang berhubungan dengan maksiat itu dirasa nikmat di dalam syahwatnya padahal itu imbasnya naozubillah adalah neraka nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan itu semuanya akan kembali dalam diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falah. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita yang kita dapatkan dan semuanya perbuatan yang buruk yang kita lakukan itu pun akan kembali kepada diri kita dan sebagai renungan terakhir ketika malaikat jibril menyampaikan kepada rasulullah saw isma ya yash, isma ya sita ya muhammad fa inna kamajizyunbi Silahkan kamu perbuat isma masyita. Silahkan kamu berbuat apa saja. Tetapi kita harus ingat dan engkau harus ingat bahwa semua perbuatan itu baik dan buruknya semuanya akan kembali kepada diri kita. Tinggal kita pilih maukah kita berteman dan yang akan nantinya di alam barzah menjadi teman setia kita yang akan Membawa kenikmatan buat diri kita yang akan menerangi kuburan kita, yang akan menyejukkan kuburan kita, yang akan meluaskan kuburan kita, yang akan membawa kebahagiaan buat diri kita di alam barzah, atau sebaliknya, kita mengumpulkan teman yang untuk menyengsarakan kita di alam akhirat, di alam barzah, dan juga menggelap gulitan kuburan kita. serta membawa siksaan buat diri kita di alam barzah nanti. Tinggal kita pilih mau nikmat atau mau sengsara, mau ke surga atau ke neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah uraian khutbah sebagai renungan buat kita bersama. Khatib menghimbau marilah untuk diri kita dan untuk kita masing-masing selagi hayat masih di kandung badan masih kita diberikan panjang umur sehat wal afiat mari kita berusaha untuk senantiasa fastabiqul khairat berbuat yang terbaik buat diri kita dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah keluarga kita menjadi anak yang saleh soli dan salihah sakinah mawaddah warahmah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <applause>